السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد رب مرسام حاضرين والحاضرات yang بربهجيا semoga dimuliakan الله سبحانه وتعالى الله بر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم حضرين يمدي لكن الله سبحانه وتعالى كتاب ما سكدي بلان mulia Namanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang uh, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dinanti dan dimuliakan oleh seluruh umat manusia. Spesial umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara 11 bulan yang lainnya genap menjadi 12 bulan kemuliaan bulan Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam hadis dipraktekkan disebutkan dan dipraktekkan dalam ijma'ul ummah dari konsensus atau kekompakan umat manusia dan khususnya para ulama. <tuh> Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Al Karim bulan Ramadan diwajibkan berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Di bulan Ramadan ibadah-ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bagian dari kemuliaan itu sendiri dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah melaksanakan puasa melaksanakan salat wajib melaksanakan salat sunnah membaca Al-Quran dan itu juga menjadi keistimewaan bulan Ramadhan secara khusus Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran bulan berdoa, berdoa memohon berbunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu juga secara spesial juga wa idha sa'alaka ibadi anni fa qarib bulan Ramadan, bulan kedermawanan, bulan infak, bulan berbagi, bulan kepedulian. Bulan Ramadan adalah bulan beriktikaf, konsentrasi, fokus untuk mendapatkan kecintaan Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan Berbakti dan beribadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya dalam Al-Qur'an Al karim, ujung-ujung ayat yang terkait dengan puasa di bulan Ramadan atau terkait dengan Ramadan adalah agar menjadi orang yang bertakwa, dan kalian menjadi orang yang tahu dan paham, mengerti. Menjadi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi orang yang berada di jalan yang lurus, jalan yang benar Dan akhirnya Semua kehidupan dan semua manusia Yang ketemu dan dilalui Oleh bulan Ramadan ini Menjadi kehidupan yang berkualitas, bertakwa Kazalika yubayyinullahu ayatihi linnasi takun demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aturan hukum-hukum ini agar semua menjadi orang yang bertakwa. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka Ramadan adalah sebuah kesempatan. Makanya kemuliaan yang begitu hebat para pendahulu salafus soleh sangat menunggu dan memperhatikan bulan Ramadan ini ada riwayat dan narasi yang menyebutkan bahwa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan maka para sebagian salafus soleh itu adalah sudah merindukan dan menunggu dan menyiapkan dirinya untuk uh, menyambut Ramadan itu membiasakan kemuliaan dan kebaikan yang populer adalah yang terungkap di dalam panjatan doa kita Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balikna Ramadan berkah bulan Rajab berkah bulan Syaban dan sampaikan kepada bulan Ramadan artinya disiapkan segala sesuatunya khususnya spiritualitas ya kekuatan fisik ya kemudian intelektualitas dan pemahaman itu supaya disiapkan di bulan Al Rajab diingatkan disiapkan di bulan Syakban dan dikuatkan di bulan Syakban itu dengan aktivitas dan contoh Rasulullah sudah membiasakan uh, atau berpuasa di bulan syakbar ha hampir satu bulan dan kemudian semuanya ketika masuk di bulan yang mulia bulan Ramadan sudah dalam kondisi ready dan dalam kondisi siap ayya memadudat karena cuman beberapa hari saja karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga jadi tercatat di dalam keterangan-keterangan maka kemudian banyak Keterangan terkait dengan kemuliaan ini mensoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi siapa yang berpuasa di bulan ramadhan dengan penuh tulus dan menghadapkan pahala dari Allah maka diampuni segala dosa begitu juga mengqoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi begitu juga secara spesifik ada pengumuman dan pidato ayuhanas wahai manusia uh, datang kepada kalian bulan yang mulia dilipat gandakan pahala diampuni segala dosa dibuka pintu surga ditutup pintu neraka dibelenggu setan-setan ibadah wajib di pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 ibadah sunnah disamakan dengan wajib dan ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan dan orang kembali kepada fitrah dan tidak ada dosa sama sekali. Dan secara serempak mendunia adalah di tempatnya masing-masing mereka serempak berpuasa, mereka serempak jadi bersahur, berbuka dan kepedulian yang luar biasa dan berbagi yang luar biasa. Karenanya semuanya wahai manusia, pemirsa dan kaum muslimin, ayo kita manfaatkan bulan Ramadan spesial ini dan mulia ini untuk jadi mengisi hidup kita, mengisi rapot kita sehingga tiada perbuatan baik mulia kecuali kita semuanya melakukan itu dari sahur, dari sahur sampai berbuka, salat wajib sampai salat sunat taraweh, baca Quran, mendoakan khususnya adalah juga orang-orang yang butuh saudara kita khususnya bangsa Palestina. Musim kebaikan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, demikian: jangan sampai kelewat jadi uh, bulan Ramadan dan mudah-mudahan adalah kesempatan yang paling mulia bagi semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.